Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di kesempatan siang hari ini admin lagi luruk ya lur, luruk kemudian liputan dari Urin Audio Sound System miliknya Mas Gosek ya, yang beralamatkan di Dayu, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Oke, di kesempatan siang hari ini dari Urin berangkat hajatan ya lur. Alhamdulillah di pinggir sawah. Oke, nanti kita lihat satu persatu apa saja yang dibawa. Ada FOH, kemudian power-nya nanti kita lihat ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Mantap. Oke, dulur, ini untuk power-nya untuk FOH ya lur ini. Untuk power salon FOH. Kebetulan untuk sistemnya powernya didekatkan di FOH-nya lur, kurang lebih jarak 10 meter ya. Mari kita lihat untuk powernya. Oke, yang paling bawah sendiri ada panel genset ya lur, panel listrik. Kemudian ada power ini untuk subwoofer SPL Audio PA1.6. Ini untuk subwoofernya. Kemudian ini juga untuk sub juga lur ini dari Studio 2 ya, PA1.3. Kemudian ada MCR ME10.000. Ini untuk low nya 15x2 ya. Kemudian ada Amkron ini untuk 10 in dan tweeternya mantap dulu. Oke, kemudian ada DLMS dari asli ya, Rotera 485P. Ini untuk FOH yang luar ya lur, ini luar biasa. Didekatkan di salon FOH dulu untuk powernya. Nanti kita lihat juga untuk salonnya. Ya oke dulur, ini untuk salon FOH-nya yang sebelah utara ya. Kebetulan dari Urin ini cuma membawa satu sayap FOH saja yang di racing ya lur. Kemudian tadi yang sebelah selatan di custom, namun tidak seperti ini untuk speknya. Ini untuk link area-nya ada 6 port link area ya untuk yang racing. Ada 6 poklin are, 2 pok untuk low nya 15x2, ada 2 pok ya. Kemudian untuk mid hack nya ada 4 pok 10x2, kemudian plus tweeter lur. Ada 6 poklin are ya dari Urin Audio Sound System. Kemudian untuk subwoofer nya ini ada 6 box subwoofer lur ini. 8 ya. 8 box subwoofer, yang 4 bawah mini scope lur itu. Kemudian yang 4 atas itu dulunya katanya box dinakot ya lur. Dinakot kemudian dimotong, disamakan dengan ukurannya mini scope. Ada 8 box subwoofer. Oke, nanti kita lihat juga dapur pacunya dari Urin Audio Sound System ya lur, di tempat operatornya. Oke, mantap. Oke dulur, ini untuk salon centernya yang sebelah barat ya, salon center atau timbangan. Ada 2 box subwoofer, ada 2 ya. Kemudian yang atas 15x1, kemudian ada tweeternya ada gitu, jadi 15x1 ya. Kemudian plus tweeter untuk yang center,
Kemudian yang sebelah utaranya juga ada Angkut dari Santri ya. Oke, dulur, ini untuk FUH ya, Lur. Yang sebelah selatan, yang sebelah utara di ridging, yang sebelah selatannya non ridging, Lur. Lah, mepet sawah ini, job hajatan ini. Job hajatan mepet sawah, Lur. Nah, untuk speknya hanya 4 box subwoofer ya, 18 in. Untuk subnya kali 4, kemudian yang atasnya dari PV Lur. Dari PV ya. 15 in kali 2 plus tweeter ada 2 box. Kita lihat untuk sisi belakang ya. Oke, dulur, sekarang kita masuk ya ke dalam. Ini juga ada salon center untuk bagian dalam. Nah, itu dekorasi mantene, Lur. Untuk speknya, subnya cuma 1 box. Kemudian yang atasnya sama ya, Lur. Kayak yang tadi sebelah selatan. Dari PV SP4XT 15 in kali 2 kemudian plus tweeter. Ya ini 18 nya model scoop ya Lur. 18 in kemudian yang atasnya pakai PV. Clear, ini untuk dapur pacunya dari Orin Audio Sound System ya. Tempat operator nampak dari sisi belakang untuk unit perkabelannya. Ini ada mixer juga. Luar biasa, Lur, besar sekali ya. Oke, nanti kita intip satu persatu. Ini untuk bagian dalam ya, Lur. Dan FUH yang sebelah selatan tadi. Oke, dulur, ini untuk power-powernya di tempat operator ada power toa, Lur, nih. Power toa ya. Legend. Kemudian ada pas audio. Pas audio HE 6000. Kemudian ada panel listrik juga Lur ini di tempat operator ya. Di tempat operator ada, di salon FUH juga ada panel listrik. Kemudian ke atas ada power SPL audio TE 1500. Kemudian ke atas lagi ada dua sekaligus ya Lur ini, dari MCR MX 10000. Mantap jiwa Lur. Mantul. Mantap betul. MCR MX 10000. Kemudian ada Crown Macrotech 1202. Oke, ini untuk aksesorisnya yang digunakan ya, dan dibawa dari Orin Audio Sound System. Ini ada Nexo Lur. Kemudian ada drummer, ada Clark Technic DN330 preset equalizer. Kemudian ada equalizer dual model equalizer dari BSS ya untuk equalizernya. Kemudian ke atas lagi ada efek vokal Lur ini, S200 dari Digitex Studio. Ada DLMS dari DBX Drifrak 260.
Kemudian yang terakhir ada power supply dari mixer. Oke, ini untuk mixernya yang digunakan dari Oren Audio Sound System ya. Mantap jiwa lur, besar sekali lur. Ini ada untuk mixernya DDA CS8. DDA CS8 ada berapa channel ini lur? Ada 48 channel, luar biasa ya. Oke lor, ini untuk jacketnya yang di bawah ya, dari Oren Audio Sound System. Kebetulan ini dari rekan-rekan yang servis di Oren Sound System ya lor. Kebetulan juga dari Oren Audio Sound System, selain menyewakan sound ya, juga melayani servis silent genset dan jual beli genset lor. Luar biasa ya dari Mr. Goset. Ini yang dibawa dari gensetnya yang kliennya ya lor, kliennya yang servis di Oren Audio Sound System. Ini suruh bawa dulu lor, suruh dicoba dulu ya, belum dikembalikan ke kliennya. Mungkin dulur-dulur yang ingin cari genset bisa merapat ke ya di Dayu, Karang Pandan, Karanganyar. Oke, untuk mesinnya menggunakan mesin 120 PS untuk mesinnya ya. Nanti kita lihat juga untuk generatornya. Untuk generatornya ada 50 kVA lho ini. 50 kVA ya. Oke, mungkin cukup sekian lor video di kesempatan siang hari ini ya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari kami. Terima kasih, selamat bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.